Oke, Google, aktifkan alarm. Oke, berhentikan dulu Anda. Nyalakan lampu sudut. Oke, menyalakan lampu sudut. Mainkan musik. Oke, ini dia musik di YouTube Music. Halo guys, bentar lagi Lebaran, musim mudik Lebaran. Sekarang kita tes sistem keamanan smart home ini, yang semuanya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ini jadi semua pintunya menggunakan smart door lock. Sama dengan yang ini di ruang tamu dengan yang tembus ke ruang keluarga. Nah, sekarang kita tes. Oke. Okay. Ini terbuka. Dia mengirim notifikasi ke HP. Sekarang kita coba kunci. Bisa dibuka ya. Terus kita coba gunakan sidik jari yang salah sebanyak 5 kali. Ini akan memicu alarm. 1, 2, 3, 4, 5. Ini alarm berbunyi sambil mengirim notifikasi ke handphone. Kemudian selain pintu yang dilengkapi dengan sistem alarm ini, juga ada CCTV. Nah, CCTV-nya ini punya sensor gerak, sensor suara, dan bisa melakukan tracking. Nah, lihat. Apa kabar? Terima kasih sudah bertanya. Saya baik-baik saja. Banyak yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Saya harap Anda baik-baik juga. Nyalakan lampu dapur. Sip, menyalakan dapur. Nyalakan lampu kamar Aska. Sip, menyalakan kamar Aska. Nyalakan lampu kamar Paris. Oke, menyalakan kamar Paris. Matikan lampu sudut. Sip, mematikan lampu sudut. Matikan lampu dapur. Sip, mematikan dapur. Matikan lampu kamar Aska. Sip, mematikan lampu wastafel. Oke, menyalakan wastafel. Ganti lampu warna putih. Oke, maaf, terjadi masalah dan saya tidak bisa kontrol perangkat rumah Anda. Maaf, sepertinya saat ini tamu tidak tersedia. Ganti warna putih lampu utama. Oke, mengubah kamar utama jadi putih. Matikan lampu teras.